Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah pada petang ini untuk mata pelajaran akhlak, kita akan mempelajari doa masuk tandas dan doa keluar tandas. Okey. Sesiapa kepada anak-anak yang dah ada buku teks, boleh buka buku teks, berpandukan buku teks pada muka surat 6. Buka muka surat 6. Okey. Dah buka. Okey, sekarang cuba tengok muka surat 6. Kotak yang berwarna merah jambu yang berada di atas sekali. Kita baca sama-sama dengan ustaz. Doa masuk tandas. Doa masuk tandas. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baca sama-sama doa ni dengan ustaz, tapi dulu dengar dulu apa yang ustaz baca, kemudian baca sama-sama dengan ustaz, kemudian baru baca ulang balik. Okey, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Ulang sama-sama dengan ustaz. Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Ulang lagi sekali untuk kali yang ketiga sama-sama dengan ustaz. Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Maksudnya baca sama-sama jom. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada keburukan dan kejahatan. Riwayatul Bukhari. Lagi sekali sama-sama dengan ustaz. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada keburukan dan kejahatan. Okey, seterusnya tengok kotak yang berwarna merah jambu yang di bawah. Doa keluar tandas. Baca sama-sama dengan ustaz. Doa keluar tandas. Ulang balik sama-sama. Doa keluar tandas. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sama-sama kita baca, ustaz sebut dulu. Alhamdulillahillazi azhaba anil adha wa afani. Lagi sekali. Alhamdulillahillazi azhaba anil adha wa afani. Ulang sama-sama balik untuk kali yang ketiga bersama-sama dengan ustaz. Alhamdulillahillazi azhaba anil adha wa afani. Baca sama-sama maksudnya dengan ustaz. Segala puji bagi Allah yang menjauhkan dariku penyakit dan memberi kesehatan padaku. Riwayat Ibnu Majah. Sama-sama ulang balik maksud dia. Segala puji bagi Allah yang menjauhkan dariku penyakit dan memberi kesehatan padaku. Ulang balik sama-sama kita baca doa keluar tandas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi azhaba
anil adha wa afani. Segala puji bagi Allah yang menjauhkan dariku penyakit dan memberi kesehatan padaku. Okey, sekian untuk latihan hari ini. Kerja untuk anak-anak senang je, hanya baca doa masuk tandas dan doa keluar tandas sehingga lancar, dan hantarkan video ataupun audio ke dalam grup akhlak itu sahaja. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum.